empat yang waktu buat yang ini nah di bawah dulu ya. Sekarang kita kat stop nombor 2 tangkap. First tadi kita isi minyak penuh dekat jantar sini dulu. Asyik ada depan ni. Sekarang ni jam pukul 3.30. 3.30 pagi. So kita isi minyak jalan. Hello. Setengah kami ada di BHP Jalan Jemal Luang daripada Mesing nak mengala ke Kuantan. Dia punya itu lah, mentang-mentang lah tengah sawit habis dia payungnya joss dia. Kami sekarang ni sebenarnya menunggukan pam ni buka. Alang-alang nak menunggu pam ni buka dah sadai sini. Subuh semua kat sini lah. Ini berapa? Stok yang berapa kali? Tiga tak? Dua? Tiga. Kalau petrol pam yang kedua. Yang kedua? Ha. Ha, betul lah. Sebab tadi kita lepak tepi jalan tu. Ha, betul. Yalah, dah subuh-subuh ni kira pun dah tak betul lah. Thank you.
Macam okay Zip, so far so good. Cun lagi semenjak daripada datang sampai dah kat sini. Kita dekat Pekan Pahang. Kita orang baru lepas orang kata apa, bandar Pekan Pahang. So sekarang ni akan menuju ke Kuantan lah. Berhenti dekat Petron ni dengan Asyid. Rasa insaf sikit lah. Kita nyawi pun Petron ya, main kat sini. Ini hari kau RC tau, aku ikut je. Eh lah, kita sama-sama RC. Ini kalau cap tengok cap, ini ada yang motor, tapi cap motor dia dah elok cap. Tak ada tolak-tolak. Ada jalan aku tahu, aku li. Ada jalan kau tahu, kau li. Target tengah hari sampai jatuh ni. Janganlah. Lepas ni kita masuk Kuantan, mungkin ikut bypass. Lepas tu terus ke Kemaman, masuk Terengganu, Kuala Terengganu. Kita masuk Kelantan, pergi Jeli. Lepas tu kita pergi daripada Royal Belum tu, kita pergi Juru. Lepas Juru tu terus ke restoran Jejantas, last checkpoint. Sampai Jejantas apa kau nak buat lu ni? Oi, jahanam lu. Memang out oh. Ini dah separa lah, bontot dah tak ada. Hei, jangan. Simen dengan seat motor aku dah tak ada beza. Sekarang 11.49 pagi. Alhamdulillah kami dah sampai ke Maman. Tapi kita ada sedikit problem. Bukan problem lah, dugaan lah kan. Standard lah. Kita perlu tukar tayar motor Asyik. Tayar depan dia dah, sebenarnya dah habis daripada gerak itu hari, tapi dia tak sempat nak tukar. So sebabkan kita dah lebih awal daripada kita punya target nak sampai kat Kemaman ni, jadi kita ada masa lah untuk nak tukar tayar dia dulu. Apa komen kau? Kau dah makan kuota rehat kita ni ayo. Apa kita ganti balik? Kita ganti balik. Kita ganti dia dengan kelajuan. Ha, cakap. Kata sensor. Kau kan. Ha, dia sensor. Kita gantikan dengan cuci masa. Cuci masa ataupun lebihan pulasan. Arek. Itu bukan running in. Itu belasah. Ha? Tayar melecet dah. Tak berapa jam lagi. Ha? Kawan dah kawan ni dah pepah, aku biar je lah. Aku pun dah berdiri, dah gantung kaki kat crash bar bagai-bagai. Dia nak pepah, dia pepah. Sekarang kami dekat Ajil. 27 minit. Target lepaskan daripada Pantai Timur petang, and then turun ke KL malam. Ya, itu dia. Formation. Formation. Tak boleh. Dah tak mampu. Kepala kena ada.
guys. Sekarang kita berhenti tepi jalan. Jalan daripada Pegalau Ulu nak menghala ke Batu. Sebab kita nak pergi ke Juru. Tapi cerita dia hujan hari ni. Ha, tengoklah Encik Hasik cerita. Menggelabah menyerung baju hujannya. Aduh. Okey tak okey tu? Nampak macam hampir loncor je. Nampak macam hampir lencur je. Mungkin nak pindah. Tapi tak baik untuk kesihatan. Tak payah. Kita dah cukup lah dengan buntut kita keras. Tahu. Jangan kita demam. Malah nak banyak-banyak. Kita adalah bukan Iron Bud. Titanium Bud. Titanium Bud. Hidup Titanium Bud.